خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. Kita masuk ni muka surat ke-11 ya. Muka surat yang ke-11. Iaitu خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. خلق الخلق بعلمه iaitu Allah Subhanahu wa Taala menciptakan semua makhluknya dengan ilmunya. Begitu juga bila dia ciptakan makhluk tadi, وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا, maka dia telah menentukan takdir-takdir, iaitu ketetapan-ketetapan pada makhluknya tadi. Begitu juga bukan sahaja ketetapan-ketetapan tadi telah ditentukan, bahkan tempoh-tempoh pun telah ditentukan. وَضَرَبَ لَهُمْ أَجَالًا, tempoh dia ni hidup berapa lama dekat dunia, bila ajalnya, itu pun Allah SWT tentukan juga. Untuk bahagian takdir ni, dua perkara yang perlu kita perhatikan betul-betul. Kerana kebiasaannya orang, dia faham takdir ini adalah perintah ilahi. Sedangkan takdir ini bukan perintah ilahi. Takdir ini adalah ilmu ilahi. Beza di antara amar ilahi dengan ilmu ilahi. Amar ni mana perintah lah. Perintah ilahi dengan ilmu ilahi. Jadi, amar ilahi ni adalah sesuatu perkara yang terjadi sesuai dengan ilmunya. Ini panggil amar ilahi. Manakala ilmu ilahi ni sesuatu yang tidak terjadi lagi tapi telah ditetapkan akan terjadi. Ini dipanggil ilmu ilahi. Jadi, kebiasaannya orang yang keliru tentang takdir ni sebab dia tak faham masalah takdir tu. Bila dia tak faham masalah takdir, maka dia kelirulah kat situ. Kenapa? Kalau mengikut takdirnya, Allah SWT telah tetapkan seorang itu akan beriman, akan menjadi orang yang beriman, maka dia akan beriman. Dan seorang itu akan menjadi orang kafir, maka dia akan jadi orang kafir. Yang kita pula sekarang ni timbul persoalan bagi kita, kalau dah jadi orang kafir, kenapa nak salahkan orang tu pula? Memang dah ketetapan dia macam tu. Maknanya sekarang ni benda tu dah ditetapkan, dah ditentukan. Jadi persoalannya sekarang ni, dah dia kafir, nak buat macam mana? Biarkanlah. Pasal benda dia tetap. Kita akan cakap macam tu. Sebab apa? Sebab kita tak faham masalah takdir sebenarnya. Seolah-olah kita berserah saja. Ha, itu yang orang buat maksiat nak buat macam mana? Saya dah telah ditetapkan buat maksiat. Ha, ini yang masalah. Masalah takdir ni yang orang tak faham. Sebab itulah sebahagian orang kata apa, dah dia dituliskan untuk jadi ahli syurga, maka dia akan masuk dalam syurga. Yang ini telah dituliskan ahli neraka, maka dia akan masuk dalam neraka. Kita apa ikhtiar? Ikut je lah. Masalahlah berserah bulat-bulat. Pertama, kita nak kena faham jawapan tahqiqi. Ada jawapan yang kita selidik dan pasti betul-betul. Yang kedua dipanggil jawapan ilzami. Jawapan ilzami maksudnya jawab kepada, makna kita jawapan secara soalan balik. Satu yang kita nak kefaham iaitu jawapan tahqiqi, iaitu Allah SWT akan lahirkan manusia ni, and kemudian Allah SWT akan beri ikhtiar kepada manusia ini. Kemudian daripada ikhtiar tadi, Allah SWT tetap dah orang ni akan jadi ahli syurga contoh. Kemudian daripada ikhtiar tadi, dia akan buat amalannya tadi. Kemudian ketetapannya akan jadi ahli. Begitu juga apabila Allah SWT buat ketetapan tentang seorang ini, dia akan beriman, maka dengan ikhtiar tadi dia akan beriman, kemudian dengan ketetapan tadi dia akan beriman. Begitu juga kalau dia kufur, Allah SWT jadikan apa orang ni dia kufur, kemudian Allah SWT akan tetapkan ikhtiar untuk dia, dengan ikhtiar tu juga dia buat kekufuran, kemudian dengan ikhtiar tadi Allah SWT tetapkan dia ni menjadi kafir, masuk ke dalam. Jadi tentang takdir ni, orang tu dia akan buat and mengikut apa Allah SWT telah tetapkan daripada awal lagi. Bukan maksudnya dia buat bahawa Allah tetapkan, tidak. Dia akan buat tapi mengikut ilmu Allah SWT. Daripada awal lagi Allah tetapkan macam tu, dia akan buat. Walaupun daripada segi ni ikhtiar yang dia buat, tapi itulah telah dituliskan untuk dia, dia akan buat macam ni, dan dia akan buat mengikut ikhtiar dia. Dan daripada ikhtiar dia tadi, dia akan dapat balasannya. Orang faham sebab Allah SWT takdir macam tu, maka hamba kena buat macam tu. Maka dia telah keluarkan ikhtiar daripada dia. Sebenarnya bukan macam tu. Sebenarnya apa yang Allah tetapkan, itu hamba tu akan buat.
Bukan hamba tu buat kemudian Allah tetapkan, tak. Memang Allah dah tetapkan hamba tu akan buat. Sebab itulah kalau Allah nak, Allah tapi Allah SWT beri ikhtiar kepada manusia. Daripada ikhtiar manusia, manusia buat keputusan. Dan Allah SWT mampu untuk tarik ikhtiar tadi. Bila Allah SWT tarik ikhtiar tadi, maka manusia akan kata dia terpaksa. Tapi Allah tidak tarik ikhtiar tadi, dan manusia tadi buat atas ikhtiar tadi dan dibalas mengikut ikhtiar tadi. तकदीर सिर्फ अमरे इलाही नहीं है, अमरे इलाही भी है और इल्मे इलाही भी है। Sebab itu takdir ni dia bukan amar ilahi semata-mata, bahkan takdir ni amar ilahi dan juga ilmu ilahi.